iTrippers, ketemu lagi dengan iTrip ID. Rumah Radang merupakan sebuah rumah adat dan ciri khas dari Provinsi Kalimantan Barat. Biasanya rumah ini sering disebut sebagai longhouse karena memiliki ukuran yang panjang yang dimiliki oleh suku Dayak Kayanan. Seiring berjalannya waktu, rumah ini dijadikan sebagai objek wisata karena terbilang langka untuk ditemukan sehingga Bupati Pontianak membuat replikanya. Rumah ini dibangun untuk melestarikan budaya Dayak yang telah diberikan oleh nenek moyang terdahulu. Untuk desainnya sendiri, rumah ini dapat menampung hingga 600 orang. Rumah ini memiliki panjang sekitar 138 meter, lebar 30 meter, dan tinggi mencapai 7 meter. Rumah ini termasuk rumah adat paling besar di Indonesia. Ketika memasuki kawasan rumah ini, Anda pasti terpukau dengan desain interior dan eksteriornya. Daya tarik yang dimiliki rumah radang. Sudah diketahui bahwa rumah adat ini memiliki panjang sekitar 138 meter, lebar 30 meter, dan tinggi mencapai 7 meter. Dengan ukuran yang panjang dan tinggi melebihi dari ukuran rumah pada umumnya, menjadikan ukuran tersebut sebagai daya tarik tersendiri yang dimiliki oleh rumah adat ini. Terdapat pilar di bagian atas rumah yang berjumlah 6 pilar dan dilengkapi dengan beberapa patung, burung enggang gading. Menurut orang dahulu, burung enggang gading memiliki arti sebagai kekuatan dan kegagahan dari suku Dayak. Karena arti inilah, burung enggang gading dipilih sebagai tambahan keunikan dari rumah radang di Pontianak. Rumah adat ini juga memiliki tangga yang diberi nama hejot, yang terbuat dari kayu. Konon, jika sedang membangun hejot tersebut, harus dilakukan setapak demi setapak. Dan untuk jumlahnya, diharuskan berjumlah ganjil dan hanya memiliki 3 tangga utama pada rumah adat suku Dayak ini. Karena memiliki keunikan yang menghiasi setiap sudut ruangan, sehingga menjadikan rumah adat ini memiliki keindahan yang menakjubkan. Anda dapat mengabadikan momen ketika berada di rumah adat ini sebagai kenangan. Karena memiliki ukuran yang sangat besar, sehingga banyak hal yang dapat Anda lihat dan pelajari selama berada di rumah radang ini. Anda tidak akan menemukan hal serupa yang disajikan oleh rumah adat daerah lainnya. Alamat lokasi rumah radang. Rumah radang Pontianak terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Lebih tepatnya terletak di Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota, Desa Sungai Bangkok, di Jalan Letjen Sutoyo. Akses menuju rumah adat ini cukup mudah ditemukan karena terdapat banyak petunjuk arah yang memandu Anda untuk sampai ke lokasi rumah adat ini. Jalannya juga sudah beraspal dan cukup ramai. Kegiatan yang menarik dilakukan di rumah radang. Banyak hal yang dapat Anda lakukan ketika berkunjung ke rumah radang Pontianak ini. Kegiatan menarik yang dapat Anda lakukan tersebut seperti belajar banyak hal mengenai cerita di balik rumah adat tersebut. Karena setiap hal yang disuguhkan memiliki cerita dan arti tersendiri yang menarik untuk diketahui. Anda dapat belajar mengenal adat istiadat dari suku Dayak tersebut. Seperti halnya arti dari bentuk rumah yang sangat besar ini, para terdahulu membuat rumah besar yang menampung banyak kepala keluarga ini dengan alasan kebersamaan dan toleransi. Jadi, rumah ini dapat menampung dari berbagai agama, ras, dan lain sebagainya. Selain itu, Anda dapat merasakan dan menikmati makanan khas Pontianak yang dijual di resto yang ada di bawah rumah adat tersebut. Kegiatan selanjutnya yang dapat Anda lakukan yaitu berburu spot foto. Kurang lengkap jika liburan tidak mengabadikan momen, karena banyak pemandangan indah yang disuguhkan, sehingga pengunjung dapat menjadikan pemandangan tersebut sebagai latar belakang foto. Seperti patung-patung yang ada di sekitar rumah adat hingga lukisan-lukisan yang telah ditampilkan. Fasilitas yang tersedia di rumah radang Pontianak.
Rumah adat ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap demi mendukung kenyamanan pengunjung yang datang. Pengunjung dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Rumah adat ini memiliki area parkir yang luas untuk kendaraan pengunjung, dan area parkir tersebut akan dibedakan untuk beberapa jenis kendaraan, sehingga memudahkan pengunjung untuk menemukan kendaraannya. Terdapat pula penjaga parkir yang akan selalu mengawasi kendaraan para pengunjung sehingga akan tetap aman. Terdapat pula rumah makan yang tersedia di bawah rumah radang Pontianak ini. Anda dapat merasakan dan menikmati berbagai macam makanan khas Pontianak yang telah disediakan. Ada beberapa toko souvenir yang telah menyediakan berbagai barang yang dapat Anda beli untuk oleh-oleh kepada orang terdekat Anda. Itulah beberapa daya tarik, kegiatan, hingga fasilitas yang tersedia di Rumah Radang Pontianak. Semoga informasi tersebut membantu Anda ketika ingin liburan yang mengandung tema adat istiadat. Banyak hal yang akan Anda dapatkan ketika berkunjung ke rumah adat suku Dayak ini.